teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang statistika data tunggal. Oke, ini dia soalnya. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak M kali dan memperoleh nilai rata-rata 85. Berapa nilai yang harus ia peroleh agar nilai rata-ratanya menjadi 88? Oke, rumus menghitung nilai rata-rata gabungan untuk data tunggal adalah X bar sama dengan X1N1 plus X2N2 per N1 plus N2. Dari soal di atas diketahui, seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak M kali dan memperoleh nilai rata-rata 85. Maka, M kali ditulis N1 sama dengan M. Nilai rata-rata 85 ditulis X1 sama dengan 85. Berapa nilai yang harus ia peroleh agar nilai rata-ratanya menjadi 88? Nilai rata-ratanya menjadi 88, maka X bar sama dengan 88. Artinya, data bertambah 1. Maka, N2 sama dengan 1. Langsung saja kita selesaikan soalnya. X bar sama dengan 88 sama dengan X1N1 sama dengan 85 kali M plus X2N2 sama dengan X2 yang ditanyakan. X2 sama dengan ... plus X2 kali N2 sama dengan 1 per M plus 1 dikali silang menjadi 88 buka kurung M plus 1 tutup kurung sama dengan 85M plus X2 sama dengan 88M plus 88 sama dengan 85M plus X2. X2 sama dengan 88M plus 88 min 85M. X2 sama dengan 3M plus 88. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya X2 sama dengan 3M plus 88? Jawabannya adalah yang E, 3M plus 88.
Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang statistika data tunggal untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!